Oke guys, kita jumpa lagi dengan bengkel klasik. Kali ini saya akan mengulas dan tidak perlu mengganti koil pada mobil Grand Vina. Anak-anak SMK ini ingin tahu kenapa tidak usah mengganti koil, karena udah dideteksi bahwa koilnya ada yang mati. Simak terus video dari bengkel klasik biar Anda akan tahu kenapa mobil Grand Livina boros, pincang, dan tidak bertenaga. Simak terus video dari bengkel klasik. Sebelum menonton video dengan tuntas, alangkah baiknya subscribe, like, dan share, dan bagikan kepada teman-teman Anda yang punya mobil Grand Livina. Oke, langkah pertama kita buka cover penutup dari koil, atau ini in manifoldnya, karena koil posisinya di bawah in manifold, intake manifold. Kita buka satu persatu baut yang berhubungan dengan in manifold. Tidak lupa soket yang mengganggu kita copoti dulu. Diperhatikan bagi teman-teman bila ingin membuka atau mengganti koil sendiri di rumah, jangan lupa saksikan dengan seksama. Ini in manifold udah terbuka dan coil udah kelihatan. Itu yang nomor 4 udah diganti, tapi mesinnya masih tidak bertenaga, pincang, dan boros. Mengapa tidak harus ganti coil? Nah, ini ada peraturan baru ini, yang kemarin, tahun-tahun kemarin belum membuat spare part suku cadang untuk selongsongnya. Ini bentuk koil keseluruhan. Nah, ini sementara saya ganti selongsongnya. Untuk itu kita copot selongsongnya atau batang, kita pelan-pelan menyopot selongsongnya. Ini yang udah lama dan udah terbakar nih, dan ini yang baru, cukup murah. Jangan lupa kita pasang sekring atau fus dari koilnya. Kita memasang harus rapat agar tidak terjadi kebocoran pada koil. Setelah selesai tiga-tiganya, karena yang 4 udah diganti koil dan keseluruhannya, kita pasang kembali dan manifoldnya kita pasang sampai selesai. Sambil menunggu, kita dengerin atau kita nyemak satu persatu video
dari bengkel klasik. Setelah selesai memasang dari intake manifoldnya dan dari throttle manifoldnya, lalu kita pasang kabel aki agar tadinya dilepas agar tidak terjadi konsleting atau kebakaran pada mobil. Setelah selesai, kita coba start, kita ke dashboard, di kontak masih nyala, check engine nya kita reset dengan alat OBD 500, alat sederhana murah. Kita reset dan kita coba, masih terjadi keeroran. Ini terdeteksi ignition coil, masih kita reset aja karena udah diganti semua. Kita reset, ya udah reset. Dan kita coba start. Sekian, terima kasih. Salam bengkel klasik dan selamat mencoba. Tengah ini.